Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 Desember. Aku mau ke toko, tapi jauh. Tokonya di perumahan lain, di Sterenbergh namanya. Pusat pertokoan Sterenbergh di perumahan Sterenbergh. Aku mau beli ini lem. Karena lem ini habis, tidak cukup. Aku sedang memperbaiki sepatu botku. Sudah bolong-bolong, tapi ya sayang untuk dibuang. Kalau mau beli lagi mahal, makanya piye caranya diperbaiki lagi. Aku sudah setengahnya. Aku liatin ya. Aku sudah setengahnya sih diperbaiki. Lihat hasilnya ini, mudah-mudahan kelihatan. Ini kameranya tidak bisa di itu lagi, lihat gitu. Tapi kurang lemnya, jadi aku harus kalau tunggu suami. Suami sekarang kerja, besok sih libur hari Jumat. Cuma libur hari hati-hati. Jumat libur, cuma kita harus ke dokter gigi besok. Jadi ya tidak bisa, dan harus cepat-cepat pulang sebelum anakku pulang sekolah. Karena dia pulang sekolah, karena besok setengah hari aja. Jadinya ya aku pakai bus harus dua kali. Turun nanti di pusat, di sentrum, di sana di stasiun kereta api sama stasiun bus di sana, dan pindah ke bus yang lain. Lagian aku belum, tidak punya itu sekarang, tidak pakai uang kontan dan tidak pakai kartu. Kalau dulu kan pakai kartu, tinggal dikasih ke distempel sama supirnya. Kalau sekarang tuh pakai chip, jadi tinggal klik klik gitu. Dan aku sudah habis itu, aku belum diperpanjang lagi. Jadinya ya tidak bisa naik kendaraan umum, tidak ada yang antar, dus tidak ada tukang becak di sini. Jadi ya harus pakai sepeda. Dan are you ready kalian? Ikut naik sepeda bersamaku. Iya. Tuh baterai hampir habis, aku ganti dulu. Ambil dulu, cepat habis baterainya. Thank you.
dari tempat kerja, dari sekolah. Dan di rumah sama anak-anak yang masih belum ke sekolah. Dan pastinya juga ada yang ke toko-toko shopping-shopping atau shoppingan lain dari rumah. Lebih gampang. Ibu, hidungku dikeringkan dulu, baterai juga diganti habis. Aduh, begini aku naik sepeda banyak berhentinya. Ini begitu berhenti. Ya oleh nanti dia harus lewat. Sampai ngelonjak. Wah, kameranya gimana? Ibu, pemandangannya dipoto dulu. Ya, kita lanjut. Sampai ke sana, cuma aku dari sini mau belok ke kiri aja lewat belakang. Soalnya ya lewat lurus juga bisa lewat belakang, tapi lewat sini aja. Sedikit aja nanjaknya, tapi tidak kukuh. Pakai sepeda motor lebih gampang, lebih cepat. Cuma ya sepeda motornya aja mahal di Belanda, belum SIM-nya juga mahal. Kalau yang naik sepeda boleh di kasih kesempatan untuk maju terus. Sekarang masih lurus. Nah, dulu jalan ini juga untuk mobil. Sebelum di sebelah sana dibuka untuk mobil,
karena di sana ada rumah. Sekarang udah rumahnya lagi beli sama pemerintah daerah, jadi bikin jalan. Jadi di sebelah sana khusus untuk mobil, sebelah sini untuk sepeda dan sepeda motor. Jadi aman. Soalnya banyak anak-anak sekolah lewat sini. Di sini yang aku suka itu nih, ada bundaran. Kok ada bundaran, aku tidak perlu berhenti. Oh well. Berhenti. Ih, sini bisa lanjut. So, sih. Ya. Nah, kalau gitu coba sampai sini aku pulangnya lewat sini waktu sama anakku. Berangkat lewat perumahan. Pulang lewat sini. Inilah gunanya infrastruktur. Bisa menyambung-menyambungkan. Oke, sudah hampir selesai perbaikinnya. Yang naik sepeda juga bisa lewat. Oh, itu juga yang naik mobil bisa. Ya, aku mau. Jam berapa? Jam 10. Aku harus cepat-cepat tuh sekarang ke tokonya. Ke Big Bazaar dulu. So, aku di sini belinya. Lihat ini, sepeda juga. Mungkin aku beli lagi tuh sepeda. Ini. Aku pinjam dulu dari Jesse. Jangan dulu beli. Aku carikan cari lem. Here, di sini lemnya. Nih, yes. Berapa beli? 3. Langsung beli 3. Langsung beli 3, Pak. 4 aja. Kalau perlu sekalian. Coba beli 4. No. Ika oka probere desa makeup. Perfect touch. Ini berke clear is it. Suka ikan. Aku beli tidak hanya lem, tapi aku juga beberapa makeup untuk cat rambut dan untuk ke baju. So, ibu di sini dulu. Pakai tas yang lain dulu ambil karena penuh. Tasnya itu berat deh. Aduh. Tasnya berat . Aku kira aku punya uang kecil, ternyata tidak. Lihat tuh ini berapa roti. Kita beli roti untuk makan siang nanti. Roti udah beli di sana. Kembali pulang ke rumah. Aduh. Yo. No backup. Pulang ke rumah dulu. Tapi aku tidak pakai kamera ini. Aku mau pakai mobil. Oke. Okay. So. Terima kasih sudah nonton videoku. Jangan lupa langganan dan like it. Oke, okay, duy. Harus matikan dulu.